Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1.000, ya kita keluarkan 1.000, satu miding satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipetingnya aja satu-satu gitu. Viral video Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan jajarannya untuk memiting para pendemo anarkis yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Terlihat dalam video tersebut, awalnya Panglima Yudo geram dengan anarkis warga Pulau Rempang yang melempari barikade polisi dengan batu besar. Untuk itu, Yudo memastikan akan menurunkan anggotanya apabila pihak kepolisian tidak sanggup lagi untuk mengamankan demo anarkis warga tersebut ke BP Batam. Panglima pun mencontohkan kepada para bawahannya cara mengatasi kerusuhan apabila ada 1.000 warga yang demo, maka ia menginstruksikan untuk menurunkan 1.000 anggota TNI pula untuk memiting satu-satu. Pernyataannya tersebut langsung dikritik keras para pakar. Pertama, datangnya dari mantan jurubicara Presiden keempat Gus Dur, Adi Masardi. Ia memperingati Yudo mengenai hankam rata yang harusnya dijalankan TNI. Ia menyebut hankam rata adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara. Adi heran bagaimana bisa sistem hankam rata dijalankan jika rakyatnya dipiting. Selanjutnya, kritikan pedas dilontarkan pengamat ekonomi Rizal Ramli yang menilai rencana sikap represif yang dilakukan aparat TNI sangat tidak tepat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, untuk demo, ya itu tadi memang saya perintah untuk menahan diri. Tapi kalau saya melihat kemarin, demonya seperti itu sudah bukan demo lagi, itu sudah anarkis. Istilahnya ya orang sudah diem, diambilkan watu terus dicuduk di depannya. Ini kan sudah kayak orang lagi kayak bunuh hewan itu. Kayak orang bunuh hewan pakai batu bede langsung dilemparkan kayak gitu. Ya kalau sudah seperti ini sebenarnya anarkis gini, alat tameng dan sebagainya tadi. Tapi karena di situ supaya tadi, apalagi tadi yang demo bukan orang-orang, sebenarnya bukan menuntut, tuntutan orang situ justru malah orang luar yang datang. Nah, ini berarti sudah sampai ke, sebenarnya sudah masuk ke ranah pidana. Ya kalau memang seperti itu ya nanti kita berikan. Saya tidak memberikan itu karena saya khawatir anak-anak ini mindsetnya berubah nanti. Kembali lagi ke apa? Seperti Orde Baru. Kita justru yang di depan mau bawa tameng dan perundungan itu. Ini kan sebenarnya tugas kepolisian. Ketika kepolisian nggak mampu, baru TNI yang maju. Nah, saya melihat kemarin itu, ya mampu, tapi mampu kok menengai terus dikepui, menengai atau memang apa namanya? Jadi saya lihat kan dia bertahan aja kan dengan di atas melumpuk jadi satu. Nah sementara ini yang pendemonya ini bawa batu besar-besar itu pak dilemparkan ke. Yang melempari itulah, bukan melempari, melempari itu ya. Ini lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu. Iya kan, TNI-nya sama masyarakatnya 1.000, ya kita keluarkan 1.000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipetingnya aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat, nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, oh dilempari ngamuk juga tambahan. Ada itu alat di Babek itu, di Babek, KBabek ada ya? Kita punya alat-alat baru kemarin tak lihat itu. Itu memang yang lama enggak dipakai ya silahkan aja. Coba KBabek biar keluar dari itu, keluar dari gudang. Itu udah lama saya lihat. Ma, Asrok ada? Saya kasih tahu KBabek itu. Ya, di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Mungkin. Kenapa? Ya, yang lama. Kalau kemarin yang bagus-bagus itu yang baru. Siap, tapi memang diperuntukkan di dalam. Siap. Ini kan udah masuk pemilu. Siap.
Atau di Armabar, Armada 1. Ada itu waktu saya jadi panglima waktu itu dapat 500 kalau 100 kalau enggak salah. Itu pinjamkan dulu untuk orang sana Armada 1. Ya. Nanti Pangdam 1 dikasih aja walaupun untuk memilu untuk ini yang duluan ini. Siap, Pak Jin. Dari rencana pengadaan nanti Kodam 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, Kodam Jaya, Kostrat, Kopassus, Kormar, dan Mabes TNI. Tapi nanti berdasarkan kebutuhan mungkin bisa diratakan ke gudang-gudang. Ya, sementara ini kan kemarin si gudang Babek ada itu. Siap, dari itu. Nah, itu dari yang itu dibutuhkan sekarang Kodam 1 itu untuk di siap. Rempang itu. Siap, kasih, Bapak. Kasihkan 500 ya enggak apa-apa. Siap. Biar segera habis di gudang itu. Siap. Nah, cuma nanti cara penggunaannya ya, Pangdam, supaya dilatihkan pada mereka sampai sejauh mana. Karena saya yakin kalau TNI dipukuli seperti itu mesti nggak tahan itu pasti, mesti nggak akan diem aja di pulau impari kayak itu, mesti ngamuk pasti. Kita ini prajurit kita kan gampang ngamuknya itu.